Emas US dilanjutkan pergerakan bearish. Pergerakan emas US pada pagi hari ini terpantau sideways dengan range yang sangat tipis setelah sebelumnya merosot tajam dari level tertingginya di tahun ini sebagai respon pasar atas adanya ketegangan di Eropa. Saat ini emas berada di kisaran 1917.97 di mana saat ini terlihat menuju support terdekatnya di level 1917.94. Pecahnya support tersebut berpotensi memicu pergerakan bearish lanjutan menuju support 1881.41 sampai 1855.80. Indikasi tersebut juga diperkuat oleh pergerakan stokastik yang saat ini masih menunjukkan signal jual. Namun sebaliknya waspadai pecahnya area trendline yang ditandai dengan garis warna ungu di kisaran 1930-an karena jika pergerakan harga berhasil menembus area tersebut maka pergerakan harga emas berpeluang untuk rebound menuju resistance terdekatnya di kisaran 1970.62 hingga 2008.45. Sekian analisa forex untuk tanggal 16 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.